Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali ya di channel saya, Discovery Channel. Oke teman-teman, di kesempatan pada pagi hari ini, di sini saya akan membuatkan video perjalanan untuk melihat situasi kondisi, yaitu di perjalanan menuju ke kampus IAIN 2 ya, yang lokasinya berada di Ngerupit. Jadi di kampus IAIN 2 nanti malam akan mengadakan IAIN Ponorogo bersolawat teman-teman bersama, mohon maaf ada truk lewat, IAIN Ponorogo bersolawat bersama Habib Ali Zainal Abidin dan Majelis Azzahir teman-teman. Itu lokasinya berada di kampus atau di halaman gedung PB Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Itu hari ini ya, hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 7:30 malam teman-teman atau 19.30. Dalam rangka yaitu Disnatalis ya, yang ke-54 IAIN Ponorogo. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Ini saya berada di timur perempatan Ngepos, perempatan Lilir teman-teman. Mohon maaf. Kita cek kamera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kita belok kanan ya. Belok kanan, kalau lurus ke sana itu arah menuju ke Telaga Ngebel, teman-teman. Kita belok kanan menuju ke Desa Ngerupit. Oke, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan pagi menjelang siang ini, di sini saya akan membacakan situasi kondisi terkini atau suasana perjalanan menuju ke lokasi kampus IAIN 2 ya, dalam rangka nanti malam pengajian bersolawat teman-teman, IAIN bersolawat bersama Habib Ali itu tadi. Ini situasi kondisi seperti ini ya, yang ada di Desa Ngerupit. Seperti ini, kita berhenti di depan sini dulu teman-teman untuk cek kamera. Kita berhenti di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini kameranya agak kegeser teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk lokasi selawatnya nanti, lokasinya berada di gedung halaman PB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Kampus IAIN 2. Nanti bersama Ali Zainal Abidin teman-teman, Gus Ali Zainal Abidin dan Majelis Azzahir. Ini tadi saya baca yang ada di HP ya. Jadi bagi teman-teman atau bagi warga Ponorogo yang misalkan nanti malam mau menghadiri berselawat, silakan merapat ya ke kampus IAIN 2. Itu lokasinya berada di Desa Ngerupit sini atau masuk daerah pintu ya. Kalau misalkan dari kota Ponorogo, kita melewati Pasar Pon teman-teman, Pasar Pon ke timur, kemudian lurus ke arah timur, ikuti jalan aja, kemudian di
kita akan melewati kampus mana itu, melewati sekolahan SMKN 1 Njenangan, lurus menuju ke arah utara, kemudian kita akan melewati jembatan namanya Jembatan Ketekan. Setelah Jembatan Ketekan ada pertigaan Sewelut. Di pertigaan Sewelut itu kita lurus aja menuju ke arah Desa Ngerupit. Itu lokasi kampusnya, misalkan dari sisi selatan ke utara, lokasi kampusnya berada di sebelah kanan ya, atau berada di depan Indomaret. Kalau misalkan dari sisi utara, dari perempatan Lilir, kita ambil belok kiri ya, belok kiri, kemudian di ada pertigaan ambil belok kanan, tinggal lurus aja. Lokasinya berada di sebelah kiri kalau dari sisi utara. Kemarin tanggal berapa ya, ada pengajian juga teman-teman, yaitu pengajian Kiai Haji Anwar Zaid yang lokasinya berada di Bulung, kemudian di Purbosuman, dan yang terakhir itu di Marak teman-teman, Siwalan Marak. Jadi untuk lokasi kampusnya berada di sebelah kiri ini ya. Kemungkinan kita tidak bisa masuk, cuman melewati aja, yaitu halaman kampus IAIN 2. Kita pelan-pelan aja ini. Seperti ini situasi kondisi. Ya, untuk lokasi kampusnya berada di sebelah kiri itu tadi. Oke teman-teman. Jadi itu tadi ya video perjalanan menuju ke lokasi kampus IAIN 2 untuk melihat situasi kondisi jalan, yaitu yang ada di kampus IAIN 2. Semoga informasi yang saya berikan pada pagi menjelang siang ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan bagi teman-teman atau warga masyarakat Desa Ngerupit maupun luar kota Desa Ngerupit, silakan nanti malam menghadiri pengajian bersolawat, yaitu bersama Habib Ali Zainal Abidin dan Majelis Az-Zahir teman-teman. Oke, video saya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.